Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid sekalian? InsyaAllah hari ini hari Isnin, okay, kita akan belajar subjek ibadah. Okay, subjek ibadah. Baik, hari itu kita sudah belajar tentang solat sunat. Solat sunat, dan antara yang kita belajar, kalau buka muka surat 26, okay, buka muka surat yang ke-26, tajuk yang ketiga iaitu solat sunat. Okay, kita dah belajar hari itu solat sunat rawatib, solat sunat duha. Okay, kemudian akan ada solat sunat hajat, kita belum belajar lagi yang ketiga, yang keempat solat sunat tahajud, 5 solat sunat istikharah, 6 solat sunat tahiyyatul masjid, 7 solat sunat taubah, 8 solat sunat tarawih, 9 solat sunat witir, 10 solat sunat hari raya. Okey, jadi hari ini kita akan fokus pada solat sunat hajat. Kita dah belajar sebelum ni solat sunat rawatib, solat sunat duha. Okey, sekarang ini kita nak fokus pada solat sunat hajat, kemudian solat sunat tahajud. Okey, kemudian solat sunat istikharah. Okey, kita cuba selesaikan yang tiga ni. Okey, baik. Buka muka surat 31. Okey, buku teks muka surat 31. Okey, kita tengok solat sunat hajat. Okey, dengan nama solat sunat hajat, kita dah tahu dah apa maknanya solat sunat hajat ni. Okey, dengan nama saja kita dah boleh faham dah kenapa dinamakan solat sunat hajat. Solat sunat hajat dikerjakan kerana mempunyai hajat tertentu supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan hajat tersebut. Ha, kalau kita ada sesuatu permintaan, sesuatu benda yang kita nak pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh berdoa, betul? Kita boleh berdoa, tapi dalam masa sama kita solat untuk tunai, untuk meminta doa tersebut. Okey. Jadi ada solat sunat hajat khusus. Okey, secara khusus untuk kita minta sesuatu daripada Allah. Tu pula. Kalau kita nak minta untuk lulus peperiksaan, untuk kita minta sebentar. Okay. Kita nak minta kita nak sesuatu, jadi kita contoh kita nak dapatkan buku tu, buku sesuatu ke, barang-barang yang kita nak, tapi pastikan apa yang kita nak dapat itu adalah sesuatu yang tidak salah. Okay, bukan benda yang tak betul. Kita nak sesuatu yang jahat, contoh yang tak baik. Okay, kita nak rosakkan orang tu, contoh aku nak solat hajat supaya orang tu gagal, tak boleh. Okay, nak minta sesuatu daripada Allah SWT, mestilah sesuatu itu adalah yang Allah SWT izinkan. Okay, yang tidak salah di sisi agama Islam. Okay, faham ya? Contoh kita nak solat hajat untuk kesihatan saudara mara kita atau mak ayah kita, contoh mak kita sakit, kita solat hajat untuk Allah berikan kesembuhan kepada mak kita, contoh eh, ataupun atuk kita tak sihat, kita doakan. Okey, macam-macam apa saja kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buat solat hajat. Okey, kita nak minta dia, ni yang penting, kita nak minta diri kita dilindungi daripada virus COVID-19 contohnya, boleh dengan melalui solat hajat. Malah hari tu Ustaz pun pernah buat solat sunat hajat, asalnya sehari sebelum kita cuti, okay? sebelum sekolah tutup, kita ada buat solat sunat hajat untuk tahun 5 dan 4, betul tak? Jadi itulah solat sunat hajat kamu pernah buat. Okay, jadi cara-caranya, okay, cara-caranya macam mana, kita tengok muka surat 31 ada di situ. Okay, solat sunat hajat boleh ditunaikan sekurang-kurangnya paling sikit 2 rakaat paling sikit, 1, 2. Okay, paling sikit macam biasa. Tapi boleh, boleh juga kalau kita rajin, betul-betul kita betul-betul nak lebih, memang betul-betul kita nak minta daripada Allah dan kita bersungguh, boleh buat
4 sampai 12. Dia 4 atau 12 rakaat dengan satu salam setiap 2 rakaat. Dia contoh 12. 2 bagi salam. Yang ketiga keempat bagi salam. 5 6 bagi salam. 7 8 bagi salam. 9 10 bagi salam. 11 12 bagi salam. Maknanya setiap 2 rakaat bagi salam. Tahiyatul akhir bagi salam. Okey. Jadi kita faham pasal rakaat, jadi tak ada masalah nak buat berapa, 2 ke, nak buat 4 ke, nak buat 12 ke, terpulang. Okey. Tapi lafaz niat, yang penting lafaz niat. Kerana apa? Innamal a'malu binniyat, setiap amalan yang kita buat ni dia tengok pada niat kita. Kalau kita buat sesuatu kita Allahu akbar, tapi kita tak berniat pun kita nak salat, jadi solat kita tak sah. Apa kita gerak-gerak turun naik turun naik tapi tak ada niat, tak sah. Kita puasa tapi kita tak niat pun nak puasa. Aku nak berlapar je, tak nak makan, tak nak minum, dikira puasa tak? Tak dikira. Maksudnya, tapi kalau dia tak makan dan tak minum tapi dalam sama, dalam masa yang sama dia berniat nak puasa, jadi puasanya diterima oleh Allah SWT. Okay, faham ya? Niat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Okay, tengok lafaz niat solat sunat hajat. Tengok Musa 31 apa dia buat, apa lafaznya. Usalli, ikut sekali usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Senang ke? Sahaja aku menunaikan solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia macam ni, usalli. Apa-apa solat? Mulakan usalli. Usalli sunnatal hajat, sunat hajat lah. Yang kedua, sunnatal hajat rakaataini, 2 rakaat. Kalau 4, 4 rakaat. Boleh? Lillahi Ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Jadi senang. Usalli, sahaja aku solat, aku menunaikan solat sunnatul hajat, sunat hajat. Apa yang nak buat? Usalli, nak solat sunnatul hajat, sunat hajat, solat sunat hajat. Betul tak? Rakaat ini berapa bilangan rakaat? Rakaat ini 2 rakaat. Lillahi ta'ala, yang keempat kerana Allah SWT. Lillahi ta'ala. Senang eh? Usalli sunnatul hajat rakaat ini, bilangan ni rakaat. Lillahi ta'ala. Sekali lagi, usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak banyak, tak panjang, senang saja. Okey, jadi saya nak kamu hafal, kemudian boleh tulis dan baca. Okey, rakaat pertama Musa 32, rakaat pertama boleh baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Rakaat kedua baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Sebenarnya tak perlu pun nak suka hati kamu. Yang penting ada surah Al-Fatihah dan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Tapi kat sini dia berikan surah yang mudah untuk kamu baca. Okay? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu yang kedua bacaannya. Yang ketiga doa. Okay. Bila nak baca doa ni, setelah selesai memberi salam, bagi salam, okay, bacalah mana-mana doa atau doa seperti berikut. Okay. Nak apa doa pun, bacalah doa. Allah faham bahasa Melayu, Allah faham bahasa Arab. Okay. Tuhan Allah maha tak mengetahui. Apa bahasa kita nak cakap pun boleh. Cuma nak cakap bahasa Inggeris pun, Allah faham. Okay. Sekati. Okay. Itu yang kamu nak. Kamu nak minta sesuatu, jadi kena minta dengan adabnya. Pertama bacalah dulu, okey. Alhamdulillahirabbilalamin, kita puji-puji Allah. Okey, nak minta sesuatu kena puji-puji Allah. Kemudian mintalah apa yang kita nak, okey. Okey, yang di dalam buku tu Musa 32, doa itu adalah contoh, okey. Doa seperti berikut, sebaiknya hafal, boleh amalkan, tak ada masalah. Okey. La ilaha illallah. La ilaha illallahul hakimun karim. Saya baca. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birril wassalama min kulli ismin. La tad'uni zanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la hajatan hiya laka ridha.
illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ah, nak baca ni dan hafal ni boleh. Okey? Tak ada masalah. Okey. Kita dah solat, jadi kita dah tahu apa kelebihan solat sunnah hajat ni. Setiap benda mesti ada kelebihannya, kita kena tahu. Okey? Kita tengok surat 32. Ada empat yang disenaraikan di situ. Jadi kita tengok. Yang pertama, mendekatkan diri dan mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita solat, kita dan Allah berdua. Okey, kita dan Allah berdua. Azan eh? Lepas. Okey, baik, kita sambung. Jadi kita dah belajar kelebihan solat sunat hajat. Okey, baik. Antara kelebihan solat sunat hajat ialah, pertama, mendekatkan diri dan mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila kita minta sesuatu, kita dekat dengan Allah. Kita solat. Solat ini antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala berdua. Okey, kita di sini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, minta secara langsung, secara khusus melalui solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang bila kita solat, kita minta pada Allah. Kenapa dia kata mengukuhkan keimanan? Maksudnya apa? Kita yakin bila kita solat, Allah dengar. Depan kita Allah dengar dan Allah akan makbulkan. Sama ada Allah akan makbulkan betul-betul kita dapat, ataupun Allah akan berikan apa yang lebih terbaik kepada kita. Apa yang terbaik untuk kita. Mungkin kita tak dapat yang kita nak, tapi Allah gantikan yang lebih baik daripada yang kita nak. Okay? Jadi iman tu kena kuat. Okay? Kalau orang yang tak imannya lemah, dia tak percaya sangat pada Allah ni, tak yakin sangat, jadi dia buat apa nak minta, nak solat 2 rakaat, lagi-lagi 12 rakaat, penat. Nak kena bangun, nak kena berdoa lah, apa nama wuduk lah, kena rukuk, kena sujud, leceh. Okay? Jadi bila orang yang tak beriman, dia tak akan buat solat hajat kepada Allah. Baik, aku berusaha, aku buat benda ni betul-betul, ataupun aku minta tolong pada orang yang betul-betul boleh tolong aku, contoh. Tapi ini tak bermaksud orang yang beriman dia tak nak buat, dia hanya tawakal, dia hanya serah pada Allah. Dia mesti berusaha juga. Okay, secara minta tolong orang ke, minta bantuan sesiapa ke dan sebagainya. Okay, jadi orang yang beriman ni, dia yakin yang Allah akan makbulkan doa dia, Allah akan dengar doanya. Jadi iman dia sangat kuat, sebab tu dia sanggup solat sunat. Dia sanggup buat solat sunat tu sebab dia yakin bahawa Allah dengar. Okay? Okay, itu pertama yang membuktikan orang tu betul-betul mendekatkan diri dan juga menguatkan imannya. Okay, yang kedua, tidak berputus asa dan sentiasa bertawakal kepada Allah. Macam saya kata tadi, dia bila dia dah give up, dia tak boleh buat apa dah. Okay, nak belajar, tak erti dah, tak pandai lah, nak Allah jauhi ni, susah betul. Jadi dia tak berputus asa, dia bersemangat, dia kata okay, aku tak nak berputus asa, aku nak berjaya. Jadi aku serahkan segala, lepas aku dah solat hajat, aku dah berdoa kepada Allah SWT, aku dah berusaha sebaik-baiknya, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Allah yang akan tentukan apa yang terbaik untuk aku. Okay, faham? Okay, itu maksud tawakal. Tawakal itu maksudnya serahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar Allah yang tentukan. Apa yang Allah tentukan? Allah tentukan yang baik, dia terima. Allah tentukan apa yang dia tak nak, dia terima juga. Dia redha. Okay, yang ketiga, memberikan ketenangan jiwa. Tenang, relax, tak gelisah. Bila orang yang tak percaya pada Tuhan ni, orang yang tak percaya pada Allah ni, orang rasa gelisah je hati dia. Allah, macam ni, macam mana ni nak buat, tak boleh buat langsung. Okay, susahnya nak dapat apa yang aku nak ni. Jadi hati dia give up. Dia putus asa, sakit hati.
Okay, buatkan jiwa dia rasa serabut. Eh, stres. Stres lah yang penting. Yang teruk tu. Okay. Jadi, bila kita dah solat sunat hajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, apa yang nak dan kita kita bertawakal, kita serahkan diri kita segalanya kepada Allah untuk Allah tentukan. Jadi, orang tu akan rasa tenang. Sebab apa? Dia tahu Allah ada. Allah ada untuk dia. Okay? Allah akan dengar, Allah dengar dan Allah akan tentukan apa yang terbaik untuk dia. Dia jadi hati dia relax. Dia tak mula menggelabah. Eh, sebab dia tahu Allah Subhanahu Taala dengar apa yang dia nak dan Allah akan berikan yang terbaik untuk dia. Jadi dia sentiasa happy, sentiasa redha apa yang ada dalam kehidupan dia. Eh, dia rasa bersabar, dia rasa bersyukur, dia berterima kasih apa yang ada dalam kehidupan dia. Apa yang dia minta, kalau dia tak dapat, dia bersyukur. Kalau dia minta dia dapat, dia bersyukur juga. Itu bagusnya orang Islam bila dia berikan segalanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, jadi penting untuk solat hajat ni buatkan tenang. Dia kata aku tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Allah dah dengar dan Allah akan tunaikan. Sama ada bukannya ni atau Allah akan berikan yang lebih baik. Kita relax. Okey, kita tenang saja. Jadi itu adalah kelebihan untuk orang yang yakin, orang yang beriman bahawa Allah ada di Allah ada untuk bantu kita. Okey. Yang keempat, doa yang bersungguh-sungguh dan ikhlas akan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Jadi bila orang yang solat hajat ni, kalau kita doa, kita tanda tangan, kita doa habis. Lepas sembahyang solat fardu, kita tanda tangan, kita doa habis. Betul tak? Ha. Kadang kita jalan-jalan, dah doa habis. Itu bagus, tak ada masalah. Tapi bila kita secara khusus kita bangun sambil wuduk, kita solat dua rakaat, dalam rakaat tu kita baca surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain, kemudian dah lagi salah kita doa betul-betul dalam keadaan yang betul-betul minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menunjukkan kita serius, kita betul-betul bersungguh yang kita nak benda tu. Jadi doa yang macam tu ya Allah akan lihat. Sebenarnya semua doa Allah akan lihat. Tapi bila kita dah bersungguh macam tu, jadi Allah akan betul-betul dengar. Okay, Allah akan dengar dan Allah akan makbulkan dengan orang yang seperti macam ni. Sebab apa? Dia bersungguh-sungguh dan dia ikhlas. Ikhlas ni, dia buat tu betul-betul tanpa paksaan, tanpa macam orang suruh, kau suruh ajak sekarang, aku nak kau suruh ajak. Tak ada. Kita buat sendiri. Dan menunjukkan diri kita sendiri percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bantu kita. Jadi dia sendiri pergi solat sunat hajat, dia minta kepada Allah. Okey, jadi insya-Allah bila ada kesungguhan, bersungguh-sungguhnya kita ni dan keikhlasannya, keyakinan ni, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita. Okey, itu yang penting, iaitu yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi fahamnya untuk solat sunat hajat. Kita tengok surat seterusnya. 33, solat sunat tahajud. Bariskan. Tahajud. Okey. Apa itu solat sunat tahajud? Kalau kita tengok di buku surat 33. Solat sunat tahajud dikerjakan pada waktu malam. Itu tengok waktu dia. Tengok betul. Ada syarat-syarat dia untuk solat sunat tahajud. Okey. Waktunya ialah bila? Sesudah solat isyak, lepas habis solat isyak sampai terbit fajar. Maksudnya waktu subuh. Okey, daripada solat isyak panjang. Okey, solat isyak mungkin habis ram 8:30 itu. Daripada solat sunat isyak sampai masuk waktu subuh. Waktu tu. Waktu itu adalah waktu untuk solat tahajud, solat sunat tahajud. Okey. Solat solat tahajud, solat tersebut hanya disebut tahajud. Kenapa namanya tahajud? Dengan syarat ia dikerjakan sesudah bangun daripada tidur. Walaupun tidur yang sebentar. Syarat dia apa? Dia kena tidur. Dia kena tidur. Okey. Tidur sekejap berapa? 5 minit ke
Kadang orang tertidur sejam ke. Kadang kita lepas isyak kita tidur, kita bangun pukul 2 pagi. Bila tidur, bangun dan kita solat, itu dikira solat tahajud. Okey. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dekat muka surah 33 dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita tengok terjemahan dia, maksud dia. Dan bangunlah. Jadi kena tidur dulu, boleh bangun. Dan bangunlah pada sebahagian di hari waktu malam serta okay, bangun adalah dari sebahagian waktu malam ni, daripada isyak ke subuh, sebahagian pada tu antaranya pada waktu malam, serta kerjakanlah sembahyang tahajjud, fatahajjad bihi padanya, okay, sebagai sembahyang tambahan bagimu. Isra, solat Isra, okay, tambahan. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Ini adalah ayat Quran, jadi ini adalah kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sangat jelas dalam Al-Quran bahawa Allah sangat-sangat-sangat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat galakkan untuk solat tahajud. Okay, solat yang paling terbaik adalah solat fardu lah, dan selepas itu adalah solat sunat yang terbaik tu adalah solat tahajud, iaitu bangun pada waktu malam itu antara maghrib isyak dan subuh. Sebab apa? Sebab pada waktu itu tak semua orang nak bangun. Betul tak? Benda yang susah ni yang paling bagus sebenarnya. Paling yalah, kita tengah tidur sedap, tiba bangun nak solat, baru stres. Okay, betul tak? Orang yang fikir macam tu. Tapi kalau orang yang berhati mulia, berhati baik dan yakin kepada Allah SWT, dia tidur, dia bangun, terbangun. Dia bangun awal, dia solat dulu. Solat 2 rakaat ke. Okay, sekurang-kurangnya. Kita tengok cara mengerjakan solat sunat tahajud. Okay. Ditunaikan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan tiada batasan rakaatnya, tak ada limit. Okey, nak buat 2 ke, nak buat 20 ke, nak buat ni 60 ke sekali. Tapi agak-agaklah ya. Jadi ada kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan solat panjang sampai nak masuk subuh pun ada. Okey, ada kadang dia solat 2 rakaat dia, tapi setiap rakaat tu lamanya macam berjam-jam. Okey. Itu cara Nabi. Kita buat apa yang kita mampu. Okey. Okey, lepas niat. Okey, ni yang penting. Tadi kita dah belajar solat sunat. Kita akan belajar solat sunat hajat. Lafaznya salih sunatul hajat kata ini lillahi ta'ala. Kali ini kita tengok pula solat sunat tahajud. Okey, lafaz niat dia. Okey. Usalli, macam biasa, usalli sunnatat tahajjud, sunat tahajud rak'ataini, 2 rakaat lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Senang. Betul tak? Macam tadilah, usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Sebab apa yang bezakannya sunnatal hajat jadikan sunnatat tahajjud. Sebab beza, tukarkan ni je. Okay, yang kedua, yang ketiga dengan keempat, kekalkan macam biasa. Yang pertama pun kekalkan. Okay. Usalli sunnatat tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Macam tadi, usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Senang. Okay, kita pulang balik. Lafaz niat tahajjud. Usalli sunnatat tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat tahajjud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Senang. Okay. Niat lafaz solat tahajud ni senang je. Okay. Kita tengok seterusnya. Lepas niat, bacaan sesudah surah Al-Fatihah tidak ditentukan sekali kamu nak baca Al-Fatihah wajib. Okay, setiap rakaat Al-Fatihah rukun. Okay. Jadi
surah selepas tu terpulang mereka mana surah apa. Okey. Yang ketiga, sesudah solat sunat digalakkan membaca doa yang maktur. Okey. Bacalah doa yang apa yang boleh. Senang. Okey. Yang penting solat solat dua rakaat, rakaat. Okey, salat seterusnya, salat sunat istikharah. Okey, kita habiskan istikharah ni. Salat istikharah dilakukan apabila seseorang itu mahu mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sukar membuat pilihan yang terbaik untuk dirinya, istikharah, nak pilih. Okey, ada dua pilihan. Nak satu ini, kita nak ni satu ni. Nak ni, nak ni juga. Kita tak boleh ambil dua-dua, kita pilih salah satu saja. Jadi macam mana? Solat sunat istikharah untuk Allah tunjukkan pada kita mana yang terbaik antara dua itu. Okey. Ataupun seorang tu kita nak pilih dia ke tak? Ini macam nak kahwin dia. Okey, yang lain kita pilih apa ya? Kita nak masuk kelab contoh. Okey, nak masuk sukan apa? Sukan olahraga. Nak masuk ke tak? Ke nak masuk chess, main chess ke apa kan? Ke main bola sepak. Okey, kita fikir. Okey. Tak boleh pilih lah, semua best. Jadi kita buat solat istikharah. Solat istikharah. Okey. Macam mana cara dia? Kita minta kepada Allah bagi tunjuk kita mana yang terbaik antara sukan-sukan yang boleh, apa, kurikulum yang boleh kita pilih. Okey, contoh. Ini contoh. Okey, cara mengerjakan salat sunat istikharah. Ditunaikan dua rakaat aja, dua rakaat aja. Lafaznya, usalli. Macam tadi senang. Usalli sunnatal istikharah. Jadi sunnatal hajat, sunnatal tahajud. Ini sunnatal istikharah. Rah, rak'ataini lillahi ta'ala. Sekali lagi, usalli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan salat sunat istikharah dua rakaat kerana Allah ta'ala. Tukar yang kedua ni. Okay, senang. Okay, sesudah solat sunat istikharah, berdo'alah untuk memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas keraguan dan kesukaran yang dihadapi. Kita nak pilih mana? Okey. Jadi kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Insya-Allah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang dalam bentuk gerak hati dan firasat. Apa maksud gerak hati firasat ni? Bila Allah kita dah solat istikharah, dalam hati kita sendiri, kita boleh rasa. Okay? Boleh rasa, oh, rasanya pilihan ni lebih baik lah daripada yang ni. Allah akan kurangkan yang tu, Allah akan lebihkan yang perkara yang lebih baik untuk kita. Okay? Faham ya? Jadi, macam tu cara jawapannya. Ya, kamu akan terima apabila kamu membuat solat istikharah. Kalau tak dapat juga, buat lagi solat istikharah sampai ada petunjuknya. Okay? Maka perlu yakin dengan pilihan yang dibuat. Seterusnya bertawakal kepada Allah SWT. Okay, jadi bila kita dah ada terasa, maksudnya saya nak main bola sepak lah, nampak lebih baik daripada yang lain. Yang lain dah makin kurang. Jadi kita nampak bola sepak tu. Jadi kita kena yakin dengan pilihan kita. Dan seterusnya kita kena bertawakal, berserah diri kepada Allah SWT, bahawa pilihan ni adalah pilihan yang terbaik bagi kita. Jadi kalau ada masalah ke atau ada apa-apa ke, jadi kita ada masalah bagi kita, kita yakin. Okay, relax je, hati pun tenang. Okay, sebab apa? Kita dah buat pilihan yang diberi petunjuk oleh Allah SWT oleh ini, dan ini adalah terbaik untuk kita. Jadi nampak macam mana cantiknya orang Islam ini ada solat-solat sunat yang khusus untuk kita minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu solat hajat, apa kita nak, kita boleh minta hajat. Okey, solat sunat tahajud, macam mana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat solat sunat tahajud. Okey. Dan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, solat tahajud ni adalah wajib, tapi bagi kita tak. Okey. Jadi kita boleh solat sunat. Tahajud ni antara solat sunat yang paling terbaik. Okey. Di mana pada saat tu betul-betul kita paling hampir dengan Allah SWT, dan ketika saat tu lah kita boleh minta apa yang kita nak. Okey?
minta pada Allah SWT. Okey, apa yang kita nak masa solat tahajud tu. Dan ketiga, kita belajar tadi solat sunat istikharah. Jika kita ada pilihan, berapa pilihan yang kita tak yakin, kita kita keliru, kita rasa mana satu yang pilih kan, jadi kita buat solat istikharah supaya Allah tunjuk pada kita mana pilihan yang paling terbaik. Dan bila kita pilih pilihan yang ditunjukkan mengikut gerah hati dan firasat yang ditunjukkan oleh Allah SWT, jadi kita kena yakin dan kita kena bertawakal kepada Allah atas pilihan kita. Jadi antara kepentingannya yang boleh kita dapat dalam surat-surat sunat ini adalah bahawa kita sebagai orang Islam, kita ada jalan untuk minta permintaan. Kita ada jalan untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan segala sesuatu yang bergerak di bumi ni, jatuhnya daun pun atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, atas pengetahuan Allah. Jadi apakah kita manusia kecil ni, bila kita minta sesuatu, insya-Allah Allah akan tunaikan jika ada kesungguhan dan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, faham ya? Jadi bila kita tengok begini, kita menjadi seorang yang tenang, hati tak gelisah, relax. Okay, ada masalah, relax, Allah ada. Ada masalah, buat istikharah. Ada permintaan, solat hajat. Okay, rasa stres, rasa macam orang semua keluar pada kita, orang tak nak kawan ke apa, solat tahajud. Okay, sebab apa kita dekat dengan Allah? Ha? Paling hampir dengan Allah ketika solat tahajud waktu malam tu. Okay, paling hampir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan juga solat tahajud ni bila dilakukan pada waktu yang tertentu pada bulan Ramadan, akan dapatlah jadi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita tahu bila? 10 malam terakhir Ramadan. Okey. Pada waktu tahajud itulah, iaitu selepas Isyak sampai sebelum subuh. Jadi itulah adalah waktu untuk Lailatul Qadar. Malam lebih baik pada 1000 bulan. Malam yang terbaik. Okey. Jadi faham je anak-anak murid sekalian, kita dapat belajar hari ini 3 solat sunat. Okey, tambahan daripada 2 yang kita dah belajar sebelum ni. Solat sunat rawatib, solat sunat duha. Okey, kita dah habis sebelum ni di sekolah. Kemudian yang ketiga, hari ini 3, 4, 5 Yang ketiga solat sunat hajat, yang keempat solat sunat tahajud, dan yang kelima solat sunat istikharah. Istikharah 3 je, tak banyak. Okay, jadi faham apa yang Ustaz cerita pada hari ini. Jadi kalau ada soalan atau tak faham apa yang Ustaz terang, sila tanya. Okay, hari ini tak perlu buat apa-apa soalan, tapi dengar saja apa yang Ustaz cerita, dan Ustaz akan bagikan nota juga. Okay, selepas ni kita akan tengok solat sunat tahiyatul masjid. Apa itu solat tahiyatul masjid? Okay, tunggu. Okay, kelas subjek ibadah seterusnya. Lepas tu solat sunat taubat. Dengar pun tahu ni mesti pasal taubat ni. Okay, minta maaf kepada Allah SWT, minta ampun. Okay, yang waktu yang ke-8 solat sunat tarawih. Macam biasa pernah dengar, bila solat sunat tarawih, pasal hari, pasal bulan Ramadan. Selalu dengar solat sunat tarawih kan. Okay, yang ke-9 solat sunat witir, pun sama juga, selalu dengar masa bulan Ramadan. Lepas solat tarawih kita ada solat witir, dan kita akan terangkan balik nanti. Dan yang ke-10 solat sunat hari raya. Bila hari raya? Ada 2 hari raya, betul tak? Hari Adha, hari Fitri. Itu pun kita akan belajar juga. Jadi tapi kita belajar yang 3 itu saja, solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat apa? Istikharah. 3 only. Okey. Jadi kita tangguh kelas kita dengan tasbih kepada dan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.